Assalamualaikum, selamat kembali ke My Channel. Okay, hari ini aktiviti kita kita membantu anak kita dalam buat kajian dalam pembelajaran dia. Dan kita tengok kajian dia tentang akali asid macam-macam. Jadi kita membantulah untuk dia memenuhi kesan dia. Eksperimen sedikit. Ni ada eksperimen. Dah bro. Okay, ya, kita buat eksperimen. Kajian sekolah dia, universiti dia. Jadi kita bantu lah. Okay, sama-sama. Kita pun tahu apa kajian dia dah buat sekarang. Dia akan jadi profesor ke apa, saya tak aku tak pasti. Tapi tengok apa dia punya kajian.
Okay. Okay. Ha, ini aku punya nak buat kajian pasal apa tak pasti. Macam-macam ada. Dia sudah mengkaji pH. Ada lemon. Ada cuka. Apa benda lagi. Dia tengah buat kajian. Ha, jadi, okay. Dia tengah potong pH. Dia sudah mengkaji. Okay, senyum sikit. Okay. Kajian kuliah dia. Nampak kan? Tak nampak. Saya dah ambil batang sekejap. Makan yang kiri nampak. Okay. Ha, Angan nak test satu kan? Test satu. Mula apa dulu? Stop. Mula kan buat ni dulu. Ambil video, Angan ambil tu. Eh, mak. Sekejap. Kena cek. Okay. Dua kajian. Macam-macam kajian dia buat tentang semua ni. Jadi, kita tengok dan ikuti. Kita pun bukan profesor. Jadi, biasalah. Student sekali banyak buat kajian. Harap-harap kajian ni menjadi satu jaya lah. Mana yang ni tak kan? Tak apa, tak payah. Tak apa. Abang backup dengan ni dengan satu lagi. Tapi abang jangan cakap shh. Maksudnya. Dah belum? Takut sarang lah sekejap. Ni ish dia masih letak. Okay, dia kena mengisikan ni. Dia punya mengisi. Dia punya assignment dia. Okay. Okay, dia punya assignment. Tadi kita bantu apa yang boleh bantu. Okay, dia akan mengisi dia punya mengisi. Apa nilai pH dia. Okay, dalam kajian. Okay, antara kajian dia sodium bicarbonate ni, ni sebut penaik ini dulu. Okay, yang ni garam. Okay, yang ni cuka. Yang ni pencuci. Yang ni ubat gigi. Lepas tu lemon. Okay, dia akan tengok nilai pH dia berapa. Adakah pH nya berubah atau tidak. Okey, mengikut kajian profesor daripada ni biasanya berubah. Apa kena apa ikut angin masuk eh? Pasal nanti bila dah angin masuk ni kat atas ni masuk. Pasal nanti dia ada kuah warna tu. Abang ikut ni je tau. PH paper ni. Okay. Baik sekali. Lepang. Okay. Orang letak sini dulu, celup letak sini dulu, tunggu sekejap. Ha. Letak sini. Letak sini dulu. Baru dia bukan tu ambil tu. Kala dia. Ni sini lah, sini masa dah.
Boleh, dia boleh kat sini. Lepas boleh terus. Orang letak lutut tu tak baru tengok kat ni. Itu pulang pedang lah. Abang punya itu. Okay, nak. Nombor tiga. Nak datang pun tak? Ya. Haa, okay. Lepas tu, letak sini. Okay, situ. Ha. Seterusnya, ambil kira. Sekejap nanti. Sekarang kita pergi pada sabun pula. Tengok apa yang berlaku. Apa sekejap lagi ha? Sekejap balik. Okey, seterusnya. Sekejap. Okey, seterusnya kita akan pergi kepada garam eh? Lemon. Lemon, okey. Seterusnya kita akan pergi check pada lemon eh? Okey. Apa tu? Ubat gigi. Okey, kita akan test seterusnya ubat gigi. Kemudian apa? Garam. Okey, seterusnya kita akan test pada garam. Tengok nilai pH dia berapa. Garam, sekejap. Okey, seterusnya apa tu? Okey, seterusnya sebut penaik. Tengok adakah semuanya boleh sekejap. Yang kita akan campur ialah air rebusan bawang. Bawang tu dipanas. Panas dan airnya akan ditapis. Apa dia? Dan dia akan digunakan. Abang ikut Angah letak air bawang. Okey. Okey, sekejap Abang cakap dulu. Okey, semuanya akan dicampur dengan air rebusan bawang. Kita tengok ada perubahan pH. Abang rekod ni pula. Sekejap. Okey, tadi air dia warna putih. Dia dah bertukar menjadi merah. Okey. Maknanya asid tu bertindak. Mengubah satu color pada cuka. Cuka sebenarnya warna putih. Tapi dia dah berubah color menjadi warna merah. Mengikut. Tak. Kira. Hijau-hijau sikit.
Pagi. Awal ni dia tak? Ya, ni warna macam orang-orang ni. Tukar kali. Memang macam orang ni. Tak ubah apa? Sebab dia kuning. Kuning lah. Aku tak kuning sangat. Okay, last. Dah mana? Ini dah. Mana tu punya? Sekejap, sekejap. Satu lagi. Sodium. Kau? Ha? Jadi kalau? Macam putih-putih sikit. Patutnya kalau ala abah aja dia boleh cerita kan? Okay, sekarang ni dia tak ada cakap. Patut kena cakap. Memang tak cakap. Okey. Tadi berkala berbeza, sekarang dia dah bertukar kala. Ini bermakna kalau bertukar kala maknanya? Tengok air ni. Ni garam campuran. Ya, sebab kalau dia bertukar kala, apa maksud dia? Adakah dia berasid atau dia tak menunjukkan apa-apa? Okey, sekarang nampaknya kajian telah hampir dah berjaya. Dia menunjukkan tindak balas, maknanya dia berubah daripada yang dipamerkan, dia bertukar kepada yang asal diri dia sebenar. Okey. Itu yang mengikut kata profesor. Okey, setelah kajian dibuat, aktiviti yang membasuh perlu dilakukan. Jadi kerja-kerja membasuh perlu dilakukan. Tak basuh lagi. Mana ikut kan? Yang tak basuh. Biar nak bawa tak basuh. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih semua rakan-rakan yang sudi menonton kita punya channel sampai habis. Alhamdulillah, channel kita dah mula berkembang. Kita ucapkan terima kasih kepada semua subscriber-subscriber kita yang banyak membantu untuk menaikkan lagi ataupun mengembang lagi channel kita. Okay, ada masa kita bergabung lagi. Assalamualaikum. Jumpa-jumpa lagi.